Sebuah video memperlihatkan peristiwa yang dialami pasangan suami istri, Pak Sutri, di rumahnya sendiri viral di media sosial. Video viral itu memperlihatkan aksi seorang Pak Sutri pergoki maling yang tertidur pulas di rumahnya. Pada video itu, sang pemilik rumah menyebut bahwa sosok pria tak dikenal itu merupakan maling yang ketiduran. Aksi pemilik rumah yang memergoki pria yang diduga maling itu pun direkam sang istri dan telah dibagikan pengelola akun @viralka. Pria tak dikenal itu tampak begitu tidur pulas dengan baju yang dibuka, maling ketiduran cek, keterangan pada unggahan tersebut. Video itu memperlihatkan pria pemilik rumah yang membangunkan sosok yang diduga maling itu, dia juga tampak membawa alat pel untuk mengusirnya. Sementara si pria tak dikenal itu hanya ngulet atau menggeliat saat dibangunkan dan menikmati tidurnya di tempat yang biasa untuk salat, seperti video yang memperlihatkan dua sajadah untuk alas saat sembahyang. Video pasangan suami istri yang memerogoki pria diduga maling itu mendapatkan ribuan tanda like dan ratusan komentar netizen hingga viral di Instagram. Beberapa netizen menyebutnya tunawisma atau gelandangan yang kecapaian dan mencari tempat untuk tidur.